Stasiun Komisaris Polisi Asia Prakmat Sarjana Hukum, lahir di Purwakarta pada tanggal 13 Juni tahun 1985, merupakan putra dari Bapak Haji Sarjana dan Haji Amal, adalah perwira lulusan Akademi Kepolisian dan Angkatan 48 Batalion Astadara. Acara tradisi pura-pura dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Siap! Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan atas nama keluarga besar Bapak Rakib Mansur Abid At-Tamimi dan Ibu Hajar Patria Abdullah Abid At-Tamimi serta keluarga besar Bapak Haji Pandi Mansur dan Ibu Haja Maya. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena Anda telah berkenan meluangkan waktu meringankan langkah hadir di rangkaian acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan untuk putra putri mereka yang tercinta, Nabila Rakib Abid At-Tamimi dan AKP Asep Rahmat Sarjana Hukum. Selanjutnya sebagai ucapan selamat datang juga ucapan terima kasih atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu pada malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan keluarga.
Untuk itu kami mengundang Bapak Insinyur Muhajir Abdullah untuk dapat bergabung bersama dengan kami menyampaikan sambutan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga kedua mempelai menyampaikan selamat datang kepada hadirin wal hadirat yang telah meringankan langkah memenuhi undangan kami. Semoga apa yang terjadi pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa dan restu dari Bapak dan Ibu sekalian insyaallah akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya keluarga besar Bayangkara yang ada di Provinsi Gorontalo, yang telah mendukung sepenuhnya sehingga acara pada malam hari ini dan acara pada beberapa waktu yang lalu telah terlaksana dengan sukses dan aman. Dan yang terakhir, kami juga memohonkan maaf apabila dalam pelayanan kami ada hal-hal yang dirasa kurang ataupun ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kiranya dapat dimohon maafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan malam hari ini doa akan diawali dengan sekelumit nasihat. Untuk itu kami mengundang untuk dapat bergabung bersama dengan kami Bapak Ustadz Sofyan Lamalundu, Sarjana Teologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah itu artinya dari bahasa Arab nakah ataupun an-nikah, yang artinya menghimpun. Apa yang dihimpun? Ya tentunya kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan. Jadi arti daripada an-nikah menghimpun, menghimpun semuanya, menghimpun antara mereka berdua punya pemikiran, dan menghimpun semua keluarga antara dua orang. Seorang wanita atau istri yang salehah, faqad a'anallahu fi syatri dinihi, maka Allah telah membantunya untuk menyempurnakan agamanya. Bertakwalah kepada Allah dan untuk menyempurnakan yang setengahnya lagi. Jadi kalau orang sudah menikah itu dikatakan dalam agama sudah sempurna setengah iman. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka ridqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bahagia. Selanjutnya kita akan abadikan untuk foto bersama bagian yang pertama. Kau ulangi lagi.
Cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku percaya.
satu untukmu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjadi yeah.